Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita sampai di acara inti. Namun seperti yang Allah sampaikan tadi, sebelum kita menyaksikan hijab kabul, maka terlebih dahulu kita akan meminta untuk menyampaikan nasihat pernikahan kepada Ustaz Burhan Ali, sebenarnya Profesor Hukum. Kalau tidak jarang-jarang hadir seperti ini, maka kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk memberikan wejangan, memberikan nasihat terkhusus kepada kedua calon pengantin kita pada siang hari ini. Kepada Al-Ustaz Fadl Masyko. Kita namanya Bambang sama Sutrisna. Enak, panggilannya. Bambang sama Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah sepi ini, baru jam, hampir jam 3 ini. Batang kelapa, batang salam yang dibuat saya berhuka, bapak-bapak yang jawab salam. Saya doakan insyaAllah nanti kapi apa dia meninggal lagi masuk surga, amin. Sekarang belum nak meninggal. Batang kelapa, batang salam, batang jerami di gergaji. Ibu-ibu yang tak galak jawab salam, saya doakan suaminya nikah lagi. Apa saya ulangi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah la ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa la aidan min ayatihi al-khalaqu lakum anfusikum aswaja wa tasmuru ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika layatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikah sunnati faman ghaiba sunnati falaysa minni. Amma ba'd. Yang kami hormati, sempat hadir di tengah kita ini ada dua kades, kades baru ini. Ada yang baru ni yang jadi kades, kades bin Rufid. Ada yang memang sudah jadi kades, jadi kades lagi. Ya Allah, Allah. Itu namanya masyarakatnya masih setuju nian dengan dia. Saudara saya Bahalisa dari yaitu kades Moratiku dan juga bin Rufid Kandar Ufian. Berkat naik haji kemarin berdoa dia kan. Langsung Allah gabulkan. Banyak para sesepuh masyarakat, alim ulama, Kandar Firdaus ya. Alhamdulillah sekarang banyak bersama kami bertemu setiap Sabtu dan Minggu karena beliau ini dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Matiriyah di Rukin. Nah, promosi kan? Banyak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, Kandar Firdaus dan juga para kiai, para ulama, terkhusus keluarga besar yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang sebentar lagi kita akan menyaksikan hijab dan kabul mereka ya. Bambang Sutrisno. Wah, namo wakil presiden. Sutrisno ya. Ini ada Bambangnya pula. Allahu Akbar ya. Senyum dikit Bang, itulah santai. Ngantin betinonya santai. Kami ini lemak, kalau kamu nanya mau kamu menikah itu ya. Ketika kamu senyum, lemak, apalagi di pelaminan kaki kamu pegang-pegangan tangan ya. Kaki lagi yang namang halang ketika kamu memang sudah menikah. Tapi kadang-kadang kita ini salah nian. Ketika nyengok menikah, nyengok pegang-pegang tangan, oh jangan nyengok nian depan orang lain. Coba di kamar baik. Padahal dia sudah menikah. Tetapi akan kita berani ketika kita melihat bujang dan gadis itu nah pegang-pegang tangan itu kita marah. Maka aku waktu jadi kuah dulu lain dengan Ustaz Joni ini. Kalau aku dulu, tanyalah dengan yang tua-tua lain. Sujud, aku pegang kepalanya, cium keningnya. Nah, diciumnya ini yang keningnya. Tapi kalau nganteng ini, caknya lain. Ada baca, cium kening. Ada alat-alat sini, ada baca.
dan cium kanan, cium tangannya Bambang, yo eh. Tunjukkan rasa kasih dan sayang itu kepada seorang istri. Bambang dan siapa nama ini pengantin film? Ena. Ena ya, Bambang dan Ena. Bang, sebentar lagi engkau akan mengucapkan, yaitu ketika mertuamu mengucapkan ijab dan kabul, kau sambut dengan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Pendek kata-katanya, panjang urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Pertama urusan dunia dulu, ketika engkau sudah mengatakan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, kata lagi tanggung jawab orang tuamu, baik ibumu, baik orang tua laki-lakimu, saudara-saudaramu, eh? Paling kau tinggal ngadu wey, eh? Tanggung jawabnya lah lepas, termasuklah orang tua dari perempuan ini, tidak katanya lagi tanggung jawabnya lah diserahkan dengan kau. Bahasa kita itu hai Sianu bin Sianu, anakku kunjuk dengan kau, nah bahasanya itu kunikah itu kunjuk dengan kau. Maka Bambang ngomong, saya terima. Oh, saya terima. Mun kau ngomong, kaget pak, ragu-ragu aku. Nah, balik uji kakak tadi kan. Iya. Maka ketika berulang-ulang, tak mudah. Ada waktu dan kesempatannya. Begitu juga, enak kaget. Nah, ketika ada ngijab dan kabut, husuk ni, ya, jangan banyak pikiran. Ni ngawang kemana-mana, eh. Let's go be my gone. Yang lalu, biar berlalu. Ah, itu ya. Termasuk mam juga, bang, ya. Hari ini sebentar lagi engkau akan ditemukan, tentunya Allah akan mempertemukan kamu berdua. Yang lalu biarlah berlalu. Kalaupun dulu masalah yangmu engkau berjalan kesini kesana mencari jodoh, hari ini artinya ibarat perahu itu ketika berlayar, pelabuhan yang terakhirmu di dermaga adalah di tempat Ena ini, di desa Bingin Lupin ini. Jadilah muratiku dengan Bingin Lupin jauh juga jodoh ini, jangan main. Walaupun bahasa sama, kadang-kadang hobi tak sama je main kau. Iya, hobi belum tentu sama. Nah nanti ketika engkau menikah nanti, salah satu yaitu kebahagiaan dalam rumah tangga ini, pertama aku juga tahu bahwa kata Rasulullah, pertama adalah engkau harus tunjukkan kasih dan sayangmu kepada istrimu. Apa kendak bini bang, turuti memang benar. Karena istrimu adalah dari dirimu, istrimu dari tulang bengkokmu, tulang rusuk. Jadi seharusnya dia harus kau lindungi dan harusnya berada di dekat, di samping dirimu. Makanya orang berjalan tuh digandeng bininya. Ini kadang-kadang tuh binsa loh. Apa berjalan dengan bini, mempacat bini duluan, apa kita yang duluan? Iya. Sekarang bu banyak bu orang undangan dan ngajak bininya. Dah ngaju-ngaju aku ini an. Panditanya kemana bibi? Dia main ngejar pemandangan dia. Ngejar pemandangan. Allahu Akbar. Lalu lagi artinya kadang-kadang mohon maaf be, bukan kami salah lanang ini. Ibu-ibu ni yang tak galak diajak undangan. Dia juga mau apa tu curhat. Tak curhat. Karena sistemnya ini bang, aku hargai itu. Kalau kita lanang ini, baju ini bisa dipakai 5 kali dalam undangan. Kalau ibu-ibu ini, mohon maaf nih anakku, mohon pacak tu tiap kali undangan nye ganti baju. Ya ni apa itu? Iya makonyo kamu tu ya, ibu-ibu tu mau nak berganti tiap baju tiap undangan, siap ke wantek. Ya wantek lah. Biar ganti warna. Undangan hari ini baju merah di wantek. Ya sudah selesai. Iya undangan di minggu depan ganti lagi di wantek. Makanya itulah sifat wanita pada dasarnya. Maka bang ketika kau menikah, istrimu engkau ada berada di sisimu, dan jangan selalu artinya ketika dia berkendak turut tiba kendaknya. Esok hari kak kita wisata kemana ke Linggau jadi. Agak-agak jauh dikit kak ke Bengkulu jadi juga. Agak uang tu ke Batam jadi. Yang penting kau tu jadinya dulu. Kalau ketika kau marah, nah jadi masalah. Apalagi kita laki-laki ini galak ngomong, mohon maafnya kadang-kadang tu ketika istrimu minta sesuatu, kita istri kita minta sesuatu, kita galak ngomong, lah mana duit bapak kau. Nah inilah galak ribut.
Inilah galak ribut itu.